Halo teman-teman Primary itu, kembali lagi hari ini dalam kegiatan musik. Nah, dalam kegiatan musik hari ini, Miss Lala akan mengajarkan teman-teman tentang hand signs for solfège names. Apa ya itu? Nah, sebelum kita mulai, boleh teman-teman panggilkan Mama atau Papa dulu? Miss Lia mau menyampaikan sesuatu dulu. Bapak dan Ibu, dalam kegiatan musik hari ini, anak-anak primary itu diharapkan mampu mengenal hand sign untuk solfège names atau hand sign untuk masing-masing note. Lalu anak-anak juga diharapkan mampu menyanyikan kembali note sambil memperagakan hand signs yang diajarkan. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Selamat mendampingi anak-anak hari ini. Oke, friends, are you ready? Let's start the fun. Here we go. Hi kids, selamat pagi semuanya. Miss Lala lagi nih, pelajaran seni musik tentunya ya. Sudah siap? Siap kids, yes, oke. Setelah kemarin kita belajar tentang apa ya, not naik, not turun, lompat ya. Nah, sekarang Miss Lala punya tebak-tebakan nih. Nah, nanti Miss Lala ada dua soal. Kalian tulis M atau S ya. Jadi kalian tulis M atau S ya. Ini bentuk sebagai review dari pelajaran yang lalu. M berarti kan mi. S, sol, ya itu ya. Nah, Miss Lala akan kasih suara, nanti kalian tebak M atau S. Ada dua soal ya, siap? Each one. Bagaimana? Coba ya. Soal kedua. School start. Siap? Nah, itu soal kedua. Oke, ini review untuk minggu yang lalu. Setelah ini kita akan bahas apa? Yuk. Nah, Miss Lala akan bahas lebih lanjut tentang sol dan mi, tapi dalam format yang berbeda. Nah, kali ini Miss Lala akan mengajarkan hand sign. Wah, ternyata musik itu luas ya. Banyak hal yang bisa kita gali ya dalam pelajaran musik itu. Oke, sol, mi, siap. Kita akan coba pakai hand sign. Hand sign kita akan pakai tangan kita ya, tentunya ya. Mi. Ya, ketika kita kodenya seperti ini adalah mi. Sol. Lagi ya. Mi. Sol. Sol. Lagi ya. Mi. Kalian coba untuk mengingat-ingatnya ya, tandanya ya. Nah, nanti Miss Lala akan ada soal. Kemudian cobalah untuk menggerakkan tangan kalian sambil menyanyikan notnya ya. Contoh, sol, sol, mi. Contoh seperti itu ya. Sol, sol, mi. Nah, nanti Miss Lala akan kasih fotonya ya. Gambarnya seperti apa. Kalian cobalah untuk hand sign. Oke, sampai jumpa. Selain hand signs yang tadi, teman-teman juga bisa mencoba hand signs dari solfège names atau dari note yang lain. Oke, selamat mencoba. Sampai jumpa lagi teman-teman primary 2.